Hai semua, saya Nelisa Nizam dan ini adalah Awani Express. Seekor dolphin tersesat di Lahad Datu Sabah. Mamalia yang dikenali sebagai resource dolphin ditemui di perairan berhampiran terminal kontena POIC pada Ahad. Haiwan yang berukuran lebih kurang 10 kaki panjang itu ditemui orang awam kira-kira jam 8 pagi hari ini. Satu pasukan bomberdan penyelamat Lahad Datu telah mencuba untuk membawanya keluar kawasan teluk ini, namun haiwan tersebut kembali semula. Haiwan tersebut berkemungkinan terpisah dari kumpulannya dan sesat lalu memasuki perairan ini. Seterusnya, pengasas bersama Apple Steve Wozniak mendedahkan bahawa beliau telah menjual semua pegangan Bitcoin-nya. Katanya dia penat untuk memantau harga wang kripto itu yang terlalu pantas berubah sehingga menyusahkan dirinya. Wozniak mula memiliki Bitcoin ketika harganya pada kadar $700 seunit. Namun minatnya ke atas wang kripto itu bagi tujuan membuat untung tidak berpanjangan, memandangkan beliau lebih fokus kepada teknologi di sebalik Bitcoin itu sendiri. Sebelum ini, Wozniak menyifatkan wang kripto seperti Bitcoin merupakan platform terbaru, sama seperti kewujudan iPhone di awal kemunculannya. Baiklah, itu sahaja untuk hari ini. Untuk laporan lebih lanjut dan mendalam, jangan lupa untuk langgan newsletter kami di astroawani.com. Astro Awani juga akan menganjurkan Bros Conference yang bertemakan wanita pada 6 dan 7 Februari. Jadi jika anda belum mendaftar, layarilah www.rosekl.com. Saya Nelisa Nizam, kita jumpa lagi esok. Rose, a celebration of the power of women. Happening right here in Kuala Lumpur, we invite you to come and be in the midst of amazing women and men who are living embodiments of success in whatever field or industry. From Malaysia and around the region, their achievements will inspire you to look up and aim for the stars. Come and rock on, sisters. Be part of this exhilarating movement. Come to Rose. Check out www.rosekl.com.